Minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun tumuhna ekonomi Jawa Barat, widang pariwisata jadi salah saji unggulan pamarentah Provinsi Jawa Barat. Industri animasi ge boga potensi anu punjul keur promosi pariwisata Jawa Barat ngaliwatan latar dina carita tepi ka tokoh anu patali jeung Jawa Barat. Kalau kita bikin animasi di harus one step ahead dibanding yang lain. Jawa Barat diwewegan ku 1124 pangirut wisata. Eta halte diebrehkeun ku Kabid Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Aziz Zulfikar poe Kamis pasusore dina kagiatan Jabar Punya Informasi. Pangnakitu eta pangirut wisata teh bisa jadi bahan keur industri animasi sangkan ngaronjatkeun widang pariwisata Jawa Barat. Masih cek Aziz, pihakna bakal satekah pola ngararancang konsep serta ngumpulkan animator ngorah keur ditetawarkan lebah ngaguar konten lokal. Salasahijina nyaeta desa wisata anu ayeuna keur jadi salasahiji hal anu diguar ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Industri animasi ditargetkan bisa ngapromosikan tilu desa wisata saban tauna tina 5.000 desa wisata di sakuliah Jawa Barat. Barat akan mencoba mengkonsep. Jadi kami akan mencoba mengumpulkan para animator-animator muda gitu ya untuk kita tawarkan untuk mengangkat konten-konten lokal. Kita ketahui bahwa Pak Gubernur atau Pemprov Jawa Barat sekarang concern terhadap desa wisata. Banyak sekali destinasi-destinasi di Jawa Barat yang tumbuh atau yang baru atau apa namanya yang memang belum orang kenal tapi kita angkat dalam sebuah film animasi. Sejroning itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Suhra Nembrakeun, animasi anu mangrupa bagean tina industri kreatif di Jawa Barat, tangtuna bisa ngaronjatkeun omset usaha masyarakat. Salah sahijina anu patali jeung animasi anu pangreana dipigandrung nyaeta dina wangun kriya, kawas merchandise dina wangun boneka. Bahwa ada turunan dari animasi itu sendiri yang paling kentara adalah misalkan dalam bentuk kriya di kita. Tadi disebutkan misalkan merchandise gitu ya. Atau ya merchandise bisa dalam bentuk boneka, bentuk yang lainnya nanti. Dina raraga ngahangkeutkeun pariwisata jeung UMKM di Jawa Barat, anu secara langsung bakal ngaronjatkeun tumuhna ekonomi masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngarojong prak-prakan nyieun film animasi, salah sahijana Ricky Rino anu ngaguar ngeunaan elang Jawa anu memehan tumpur. Eta pangrojong teh salah sahijina tina aubna Ridwan Kamil minangka salah sahiji pangeusi sora dina eta film animasi. Budi Hartati, Bandung TV.